Cristiano Ronaldo baru-baru ini mengajukan permintaan kepada Al Nassr. Wing News. Ia ingin agar kompatriotnya Pepe ikut hijrah ke Arab Saudi. Meski sudah hijrah sejak awal 2023, kepindahan Cristiano Ronaldo ke Al Nassr tetap menjadi sorotan banyak media. Tidak hanya soal keputusan Ronaldo, tetapi juga bagaimana kehidupan kapten timnas Portugal tersebut di klub barunya itu. Kehadiran Ronaldo tidak hanya mempengaruhi permainan Al Nassr, tetapi juga keputusan klub di luar lapangan. Salah satu keputusan yang terpengaruh adalah soal transfer pemain. Dilansir Bola Sport, KAM dari Sportskeeda, KAM, Ronaldo baru-baru ini mengajukan permintaan kepada Al Nassr. Penyerang berusia 38 tahun tersebut ingin agar klub berjuluk Al-Alami itu mendatangkan satu pemain baru. Kali ini, Ronaldo meminta agar Al Nassr merekrut bek veteran FC Porto, yang juga merupakan kompatriotnya di timnas Portugal, yakni Pepe. Pepe sendiri memang merupakan mantan rekan setim Ronaldo saat masih berada di Real Madrid. Bek berusia 40 tahun tersebut bergabung dengan Real Madrid lebih dulu, yakni pada bursa transfer musim panas ke-2007. Dua tahun kemudian, Ronaldo baru bergabung dengan Real Madrid dari Manchester United. Akan tetapi, Pepe pergi lebih dulu dari Real Madrid pada awal musim 2017 sampai 2018 untuk bergabung dengan klub asal Turki, Besiktas, selama berseragam Real Madrid. Bek yang kini menjadi kapten FC Porto itu telah mempersembahkan 15 trofi, termasuk 3 gelar Liga Champions. Selain bermain bersama di Real Madrid, Pepe juga merumput dengan Ronaldo saat membela timnas Portugal. Bahkan, Pepe ikut mengantarkan timnas Portugal meraih gelar Euro 2016 dan berpartisipasi dalam Piala Dunia 2022 di Qatar. Transfer Pepe ini adalah permintaan kedua Cristiano Ronaldo kepada Al Nassr. Sebelumnya, Ronaldo dikabarkan pernah meminta Al Nassr untuk mendatangkan sahabatnya selama di Real Madrid, yakni Marcelo. Marcelo sendiri saat ini bermain untuk klub lamanya, Fluminense, setelah sempat merumput bersama dengan klub Yunani, Olympiakos. Bek sayap asal Brasil tersebut memang dikenal memiliki hubungan yang dekat dengan Ronaldo selama di Real Madrid. Oleh karena itu, Ronaldo sangat ingin agar Al Nassr merekrut sahabatnya tersebut. Selain Pepe dan Marcelo, Al Nassr juga dikabarkan mengincar mantan rekan seklub Ronaldo yang lain di Real Madrid, yakni Luka Modric dan Sergio Ramos.